bedanya Wika sama cabe? Wah, Wika sama cabe. Kok sama cabe bedanya apa, Pak? Kalau cabe nyangkut di gigi. Oke. Okay. Kalau Wika nyangkut di hati. Seorang aktris cantik wajahnya seringkali muncul di layar televisi, serta mempunyai suara yang bagus dalam bernyanyi. Dia adalah Wika Febriana Putri atau nama komersilnya Wika Salim. Dia adalah penyanyi dangdut dan pemain sinetron. Wika juga sering bermain dalam program komedi di acara televisi dan YouTube. Jadi mungkin para netizen sudah pada nggak asing lagi sama muka Wika Salim. Wika Salim lahir di Bogor tanggal 26 Februari tahun 1992. Wika mewarisi darah seni dari ayahnya, yang seorang gitaris dangdut di sekitaran daerahnya. Ibu Wika pun dulunya juga seorang penyanyi dangdut waktu masih muda. Wika Salim mulai dikenal saat mengikuti ajang pencarian bakat Stardut yang disiarkan Indosiar dan berhasil masuk dalam final di acara program tersebut. Masih banyak yang belum tahu, dan gak menyangka ternyata Wika Salim sudah menjanda selama 4 tahun. Wika Salim curhat di acara Pagi-Pagi Ambiar, yang ditayangkan TV Trans, mengungkapkan bahwa sebenarnya di usianya yang mau menginjak 30 tahun, ingin membina rumah tangga lagi. Dia sempat berpacaran 2 kali tapi gagal. Dulu saya menikah pada usia 23 tahun dan ternyata kandas, ungkap Wika Salim. Saya pengennya sih nikah lagi dan punya anak. Kemarin terakhir sempat pacaran sama polisi. Wika ditanya kenapa sampai bubaran sama yang polisi. Dewi Persik yang menjawab karena cemburuan. Ada sesuatu yang tidak cocok aja, jadi mendingan bubar saja sebelum nanti berakhir tidak baik, jawab Wika Salim. Wika Salim sempat galau susah untuk melupakan. Mungkin banyak kenangan manis sama sang polisi dan ternyata sang polisi itu kakaknya Dewi Persik. Mungkin belum jodoh dan mungkin saya harus bisa move on. Karena itu putus beberapa bulan yang lalu, jadi saya sudah ikhlas. Kemarin juga ada yang sempat mau mendekati, tapi menjalin hubungan dengan pria itu harus juga hati-hati. Pilih yang baik mau mengerti, dan juga harus bisa saling melengkapi. Sampai saat ini belum ketemu sih, ujarnya. Jadi mendingan sekarang saya jadi diri sendiri dulu, menikmati hari. Nanti kalau ketemu pria yang pas dan klik baru kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Kan butuh waktu penjajakan dulu, jangan buru-buru supaya langgeng selamanya.